Halo semua, balik lagi sama gue Lane. Oke, sekarang kita lanjutin Eren Hunter Soul lagi ya. Dan sekarang, lihat ini. Ini armor level 40 ya, gue udah lengkap armor level 40. Ini full armor. Senjatanya belum, deng. Tapi, by the way, di level 40 ini si main questnya udah ada. Jadi, pas di level 37-36 gitu, stuck ya. Jadi, kita harus grinding bener-bener, nyari-nyari bahan dan lain-lain, nyelesain side questnya dan lain-lain. Jadi kalau ada yang belum tahu ini game ada kayak ini ya. Nah ini nih, di papan board ini untuk levelingnya sehari bisa 4 kali dari itu dapat experience-nya 3000 lebih. Gimana levelnya sih? Jadi jangan terlewatkan. By the way, kita lihat dulu aja ke craftingnya. Semoga yang senjata level 40 udah bisa di craft. Kalau belum berarti kita harus nyelesain main questnya ya. Oke. Okay. Dan ini belum ternyata. Berarti kita harus nyelesain main questnya. Nggak apa, di gameplay ke-1 sama ke-2 kan kita full boss. Dan itu emang benar-benar ngelawan boss terus-terusan. Tapi di gameplay yang sekarang kita nekuin main quest sedikit lah ya. Karena di main quest itu si cutscenes-nya itu keren-keren. Oke. Dan di main quest juga itu experience-nya gede banget. By the way, ini gue belum beres ini. Ini nyari bahan-bahan ya. Kayak, jadi kalau di dungeon sebelum lawan boss jangan lupa kayak nambang kayak gitu ya, atau nyari rumput-rumput kayak gitu. Itu penting banget itu. Dan kayaknya kita sekarang menuju ke dungeon. Yep. Wah, ini pedang-pedangnya api gini gimana caranya coba? Yep. Kita selesain yang mana ini? Oh ini ya. Oke. Okay. Sebentar. Di sini lagi. Boss utama level 40 di sini lagi nih. Ini kayak lawan cengcorang itu kan. Tapi kayaknya kita harus ngalahin semua monsternya deh. Oh, oke. Okay. Kita langsung aja ke sini ya. Masih tutup. Berarti kita harus ngalahin. Oh, ada apa tadi? Sebentar. Oh, ini nih. Ah. Beres, terus bener kesini kan? Oke, udah kebuka ya. Tapi seriusan, gue nggak tahu ini apa namanya si story-nya kayak gimana ya. Ah, semoga cepet bahasa Inggrisnya ya. Ini banyak banget yang nanya ya. Ini versi bahasa Inggrisnya kapan keluarnya? Gue nggak tahu itu. Soalnya belum ada jadwalnya. Tapi biasanya kalau udah ada versi Taiwan itu lumayan cepet rilis bahasa Inggrisnya. Biasanya untuk game NetEase seperti itu ya. Oke, wah. Lah, itu kan temen kalau main quest, gue suka bareng sama dia itu. Kenapa dia jadi jahat? Oh my god. Wah, kenapa ini? Oke. Okay. Ya, weapon level 40 gue mau buat yang Nodachi atau apa namanya, gue lupa. Come on. Kenapa dia gak ngelawan ya? Dia stuck kah? Seriusan dia gak ngelawan. Oh kabur. Wow. Dia kabur. Oh my god, dia kabur itu. Hampir mati. Lah. Lah mabur. Oke, okay. Darahnya dikit lagi itu. Emang harus kabur kali ya. Oke, okay. Lah ini cencorang. Ditebas, gue kira bakal temenan sama cocorang ini. Oh, udah gue lawan cocorang. Ninja. Gue ngkil yang mananya ya. Kayaknya sayap belakangnya dulu deh. Mungkin, aduh. Ya, kita arah sayap belakangnya dulu aja. Tapi gampang ya. Kalau main quest biasanya lebih gampang daripada dungeon yang bisa party. Udah biru-biru lagi kan? Wow, udah mau ngapain? Oh my god. Oh, gua narik tangannya ini. Oh. Oh, udah lepas lagi tangannya. Wah,
Tinggal tangannya satu lagi. Oke. Wow, gua udah ngider padahal. Bagus. Dia bisa ngeheal juga tuh archer. Wow, terkena ya. Gila, harus pas banget itu timingnya. Kenapa susah banget hancurnya? Wah. Sedikit lagi itu, buset. Udah kuning. Ah, dia keburu makat ini. Keburu mati dia. Kita heal dulu aja. Mana? Mana? Oke. Wah. Ah, gue mati ya. Alah. Kenapa ya quest utama level 40 ini lawan concorang? Oh ya, kalau nggak salah level 40 ini, dia. Wait, what? Level 40 ini ada fitur yang kebuka ya. Kita bisa memperkerjakan mercenary kita buat quest keluar gitu. Jadi otomatis questnya. Kalau nggak salah. Kayaknya gue lawan dia lagi deh. Nah kan, oh. Oh, kenapa ini? Ini gue ceritanya nggak tahu apa ya. Jadi gue lawan penduduk kotanya kah sama tentara-tentara di kotanya gitu? Wah, oke, okay, kita arrow shower. Buset, oke, okay, keren. Banyak ngomong-ngomong dan banyak cutscenes-nya. Siapa ini? Dia cowok cewek itu. Dia cewek kah? Kayak laki gitu mukanya. Dan sekarang kita ke dungeon lagi. Lawan cincorang lagi kah? Kayak lawan monster-monster biasa deh. Ini kayak quest biasa ya, nggak lawan bos ini. Oh itu, oke. Ada sinar-sinar di situ. Jadi kalau kalian stuck di quest, nggak tahu harus ngapain, tinggal pencet yang mata ini aja. Biasanya itu suka tersembunyi ya, si clue-nya itu. Ini dia clue-nya. Gak ada lagi kah? Harus periksa-periksa dulu, takutnya ada lebih dari satu, kayaknya enggak ya. Oke, kita ke tempat selanjutnya aja. Wah, kayaknya kalau lawan ork atau apa ini, kalau lawan kayak gini-gini harus dihabisin semuanya ya. Oh iya, gua juga ini apa namanya? Udah gabung guild Garuda ya. Cuman gua enggak tahu tuh chat guildnya di mana, guild Garuda. Keren. Cuman ya gua enggak tahu nih chat guildnya ada di sebelah mana. Belum gua translate soal yang chatting-chattingnya ya. Oke. Untungnya ini cuma satu server ya, nggak kayak di Netflix itu banyak banget servernya. Untungnya ini cuma satu. Jadi benar-benar ngumpul semuanya. Penuh di servernya ya. Dan gampang banget cari party. Dan yap, kita langsung ke tempat selanjutnya aja. Wow. Sebentar, gua sambil ngechat. Oh, seriusan ini bos baru kah? Oh, ya ini bos besar baru kah? Oke, keren. Gue belum pernah ngeliat bos ini. Wah, oke, serem. Sebenarnya ada juga bos baru kayak badak kayak gitu ya. Itu tipe api. Buset. Badak tipe api, tapi itu bisa ke unlock tanpa quest, main quest. Di level 35 juga udah ke-unlock itu. By the way, gue mau... mana ini? Yang bisa hancur yang mana aja? Serem gitu gerakannya. Oke, kita tarik yang atas aja. Wah, dia mengaum. Dan... What? Loncat! Oke, sebentar. Itu yang bagian atas udah hancur kan? Ini apa ini? Kayaknya bagian atas udah hancur itu ya. Wah! Well,
Oke, keren ini. By the way, tangannya, yep. Ini yang bawahnya bisa hancur kah yang bolanya itu? Ballsnya? Bolanya? Oke. Tapi kita arah tangannya aja. Oke, keren. Muter-muter gitu sih bosnya. Hancur. Tinggal tangan yang sebelah kiri. Yep, come on. Udah hampir merah, udah merah itu tangannya. Ya, bagus, semuanya hancur ya. Kalau bisa aja gua arah bolanya gimana ya? Kayaknya bagian paling sensitifnya ini. Kita tarik aja ya. Yee, tarik sama rantai, oke. Oh, bisa hancur kah? Bagian bolanya ini. Wow, keren. Tadi udah ijo kan si questnya. Kenapa kesini lagi? Ada yang kelewat gitu? Oh, beda. Oh my god, gue di mana ini? Sebentar, tempatnya jadi hancur kah ini? Tempat yang biasa kan? Tau nggak? Kayaknya gue harus ngejar mereka deh. Kebuka nggak ini? Oke, udah biru ya. Nggak apa, gue lewat dulu aja yang batu-batu warna birunya. Gue penasaran soalnya. Buset, tempatnya hancur ini mah. Wah, oke, kita lawan bangsa apa ini? Ork mungkin. Oh, itu banyak banget monster ya. Buset. Oke. Ini bosnya kayak gimana nih, tempat kayak gini? Gue lupa lagi nih, si armor guanya tahan elemen APK atau enggak ya. Jadi ada pilihan itu, ada yang tahan elemen frost, terus juga tahan apa gitu ya, elemen-elemennya. Kalau nggak salah sih yang ini tahan elemen api, kalau nggak salah ya. Oke. Oh, tanah kosong di sini. Lawan bos kah? Buset, oh oke. Okay. Ya, naga ini. Wow, gue lawan naga. Oh, seriusan gue lawan naga ini. Ya, oh my god. Oke, okay. Kita langsung arah kepalanya mungkin. Ngapain dia? Gue belum benar-benar nggak tahu ini gerakannya kayak apa ya. Oh, gampang deh. Kayaknya gampang ya. Oh my god, ini baru terbang naganya ini. Wow, 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 wow. Gerak-gerak terus ini kepalanya. Oke. Wait. Kalau misalnya berubah kayak gini sih ininya, biasanya suka tukan skill ya. Nge-skill sih bos. Suasanya jadi warna merah gini. Tadi bertahan si bosnya loh. Cuman satu damage-nya. Bentar, itu si tanduknya udah kuning. Yep. Masih banyak bagian yang harus dihancurin. Aduh. Oh my god. Ya ampun, naga gede gini lincah banget. Oke, semoga nggak mengaum. Bagus. Gua ngerobohin naga ini. Gua arah butuh tester. Wah, ini nggak ada DPS tipe melee ya. Oke, butuhnya hancur. Butuhnya hancur. Tinggal bagian kakinya. Kakinya kan? Ya, kakinya itu masih biru. Atau hancur gitu. Kayaknya kakinya hancur deh. Oh, ada bagian sayapnya ya. Ah, ada sayapnya, itu kakinya udah hancur tadi warna biru.
Oh, dia kabur kah? Oh. Oke. Okay. Berarti gua bakal ngelawan lagi nih. Wah, akhirnya ya ada bos yang benar-benar badass juga ini. Gua udah level 42. Udah naik 2 level lagi. Dan sekarang ke dungeon lagi, tapi kayaknya gameplaynya sampai situ aja. Wah, ini keren ya. Makin kesini main questnya makin edan ini. Lawan monster-monster makin gila ini ya. Dan by the way, tapi belum kebuka sih. Ya, bos yang ini udah kebuka. Bos yang ini udah kebuka dan bos yang bukannya naga kan? Tapi ya berarti ada bos-bos baru yang terbuka. Ntar gue liatin di gameplay selanjutnya aja, itu full lawan bos lagi. Tapi ya setelah level 40 ini lumayan cepet naik levelnya ya. Main quest itu experience-nya gila banget. Jadi ya kayaknya gameplaynya sampai sini dulu aja. Jika kalian suka dengan videonya silahkan like. Kalau kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe. Jangan lupa untuk komentar, share, dan sampai jumpa. Bye-bye.